Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di Kerajaan Sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Tertulis di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 7, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya?
Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Ayat di atas terambil dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Apoteker. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Alkitab adalah cermin yang menunjukkan cara Allah memandang kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, ada seorang apoteker yang memiliki reputasi baik. Ia adalah seorang pria yang mencintai keluarga dan seorang pebisnis yang baik. Laporan-laporan berita mencatat betapa ia begitu berarti bagi banyak orang. Akan tetapi, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, orang yang dipercaya ini mulai mengurangi khasiat obat-obat kemoterapi yang disalurkannya. Ia kemudian tertangkap dan dihukum karena kejahatan itu. Ia membuat banyak pekerja medis menjadi bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Pertanyaan yang sama juga pernah dilontarkan terhadap Raja Daud. Ia dikenal sebagai orang yang dikasihi Allah, tetapi ia memakai kekuasaan dalam jabatannya untuk mengambil istri orang lain. Kemudian, ia bersekongkol untuk membunuh suami dari wanita itu. Pria yang meninggal itu adalah salah seorang perwira militer Daud sendiri, yang meninggalkan keluarganya untuk berjuang dalam pertempuran yang dilakukan bagi rajanya. Mungkin kita merasa lebih tenang ketika melihat kegagalan orang-orang terkenal. Namun, jika kita merasa lega karena kesalahan orang lain, berarti kita tidak mengenal diri sendiri. Alkitab mencatat dosa Daud itu bukan untuk melemahkan kewaspadaan moral kita, sebaliknya justru untuk membuat kita siaga. Kegagalan orang lain seharusnya menjadikan kita lebih waspada terhadap kelemahan kita sendiri dan membuat kita lebih menyadari kebutuhan kita atas kasih karunia Kristus. Hanya dengan mengetahui kelemahan kita, maka kita akan bergantung pada kekuatan Allah. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. 2 Samuel 12 ayat 13 berkata demikian. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kalimat Daud meresponi Natan adalah, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah awal pemulihan keadaan Daud oleh Tuhan. Daud tidak membela diri. Daud mengakui kesalahannya. Inilah bedanya Daud dengan Saul. Saul mengaku dosa, namun diikuti dengan kata,
Tetapi, aku sudah berdosa kepada Tuhan, tetapi rakyat yang salah, aku sudah berdosa. Tetapi tunjukkanlah hormat kepadaku, bagaimana dengan Daud? Daud mengatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tidak ada tambahan kata, tetapi, Nathan mengatakan bahwa Daud tidak akan dihukum mati oleh Tuhan, tetapi anak yang dilahirkan Batsyeba akan Tuhan matikan. Dalam bagian selanjutnya kita dapat melihat bagaimana Daud tetap dengan rendah hati memohon kepada Tuhan untuk anak itu tidak mati. Tetapi Tuhan tetap menghukum Daud dengan mengambil anaknya. Setelah anak itu mati, Daud sujud menyembah Tuhan. Daud yang jatuh sekarang mulai bangkit meninggalkan dosanya. Kedatangan Tuhan kepada Daud melalui Nathan memberikan tiga hal ke dalam kehidupan Daud, yakni: pertama, membawa perubahan melalui firman Tuhan kepada Daud. Nathan menceritakan sebuah kisah kepada Daud, sebuah perumpamaan. Nathan menyajikan kisahnya sebagai kasus yang membutuhkan putusan raja, dan Daud senang mendengar kasus itu. Nathan menceritakan tentang ketidakadilan yang luar biasa. Ada dua orang tinggal di satu kota, satu kaya, yang lain miskin. Orang kaya itu punya banyak kawanan domba. Orang malang itu tidak memiliki apa-apa selain seekor domba betina kecil yang telah dibelinya. Anak domba ini memakan makanan orang miskin, minum dari cawannya, dan berbaring di pangkuannya. Orang malang itu mencintai domba kecil betina miliknya. Seorang musafir tiba di rumah orang kaya itu. Orang kaya itu menyambut pengelana itu dan ingin mengadakan pesta. Tetapi dia tidak ingin menggunakan salah satu kawanannya sendiri. Jadi dia mencuri domba si miskin dan menyiapkannya untuk pestanya. Daud mendengar kasus ini, dan dia sangat marah, dan mengatakan orang itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Apa yang dikatakan Daud sesuai dengan hukum mengembalikan 4 kali lipat, tetapi tidak hukuman mati. Daud seorang yang telah berdosa berzinah dan membunuh orang lain, tidak sadar bahwa dia lebih kejam dari itu. Kemudian, Nabi Nathan mengatakan, engkaulah orang itu, Daud sadar dosanya. Seketika Daud sadar, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Setelah lebih dari 9 bulan Daud diam dan menutupi dosanya, sekarang dia mengakui dosanya kepada Tuhan. Pengakuan ini adalah awal dari pertobatan dalam kehidupan Daud, yang dia ungkapkan dalam Mazmur 51. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Daud berkata, aku telah berbuat dosa, dan dia bertobat dan dipulihkan. Firman Tuhan menerobos dalam kehidupan Daud ketika tidak ada hal lain yang bisa dilakukan. Waktu tidak membuatnya bertobat, hati nurani juga tidak membawanya ke sana. Jangan pernah meremehkan kekuatan firman Tuhan untuk mengubah hidup seseorang, untuk mengubah hidup kita. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Firman Tuhan dapat membawa perubahan dalam hidup Anda ketika tidak ada hal lain yang bisa atau mau dilakukan. Kedua, membawa ketertiban kepada Daud. Daud berdosa dengan pedang, dan sekarang dia hidup dengan pedang. Daud mengambil istri orang, maka hal yang sama terjadi kepadanya.
Di sini kita tiba pada prinsip penting yang dinyatakan berulang kali dalam Alkitab. Kejahatanmu akan menghajar engkau, dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Dalam Alkitab banyak contoh, seperti Yakub. Dia menipu ayahnya dan Esau. Di kemudian hari dia juga ditipu oleh Laban. Jadi, dosa kita sendiri akan mengoreksi kita. Jadi mari kita tanyakan pada diri kita sendiri ketika kita tergoda untuk melakukan kekerasan, penipuan, atau tindakan tidak baik lainnya. Apakah saya ingin berada di pihak penerima ini? Disiplin Tuhan dalam kehidupan Daud adalah tanda pasti bahwa Tuhan masih memiliki pekerjaan yang harus dia lakukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya dalam dosa mereka. Tuhan memulihkan Daud, bukan hanya sekedar memaafkan, tetapi membersihkan Daud dari penyebab dosa-dosa itu, sehingga dia membenci apa yang dulu ia cintai. Ketiga, memberikan pengharapan kepada Daud. Daud berkata kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Ketika Nabi Nathan bercerita tentang ketidakadilan, Daud berkata, "Orang yang melakukan ini harus dihukum mati." Artinya, Daud harus dihukum mati karena dialah orang yang kejam itu, dia telah mengambil nyawa, dan menurut hukum Allah, dia pantas dihukum mati. Tetapi kabar baiknya, Daud tidak dihukum mati, dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Di mana Tuhan menempatkan dosa Daud? Dia menaruhnya di atas Yesus. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada Daud, dan Daud menghargai kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya pertobatannya jauh lebih besar dari dosanya. Siapa saja yang pada waktu ditegur oleh Allah mau merendahkan hati dengan disertai pengakuan dan pertobatan, sebagaimana halnya Daud, bisa merasa pasti bahwa ada pengharapan baginya. Siapa saja yang di dalam iman mau menerima janji-janji Allah, akan memperoleh pengampunan. Mari belajar peka mendengar firman Tuhan. Karena itu, ketika firman Tuhan sedang menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, mari berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Siapakah Nathan dalam Alkitab? Nathan adalah seorang nabi dalam Alkitab yang hidup pada masa pemerintahan Raja Daud di Israel. Tuhan berbicara kepada Daud melalui Nathan pada beberapa kesempatan. Nathan adalah anggota istana Raja Daud dan salah satu penasihat terdekatnya. Tampaknya Nathan juga mengenal Batsyeba dengan cukup baik sehingga bisa berbicara dengannya tentang upaya Adonia berupaya untuk merebut tahta Daud dari putranya, Salomo, dan meminta bantuannya untuk membawa masalah ini kepada raja. Ada 3 atau 4 cerita dalam Alkitab yang menampilkan Nathan yang terjadi pada saat-saat paling kelam dan paling emosional dalam kehidupan Daud. Penyebutan pertama Nathan membangun hubungannya dengan David sebagai penasihat terpercaya. Daud memutuskan untuk membangun sebuah rumah bagi Tuhan. Karena raja tinggal di sebuah istana kayu aras yang indah dan menganggap bahwa salah jika tabut perjanjian ditempatkan di dalam tenda yang rendah, Daud memberitahu Nathan tentang rencananya membangun rumah bagi Allah, dan Nathan berkata bahwa dia harus terus melakukannya karena Tuhan menyertai dia.
Kemudian Tuhan mengunjungi Nathan dalam sebuah penglihatan dan menyuruh dia untuk kembali kepada Daud dan memberitahunya bahwa Tuhan tidak membutuhkan raja untuk membangunkan rumahnya. Sebaliknya, Tuhan akan mendirikan dinasti Daud melalui putranya selamanya. Putranya, Salomo, yang akan membangun rumah Tuhan. Nathan menyampaikan pesan penting ini kepada raja, dan Daud mengucapkan doa syukur dan indah kepada Tuhan atas anugerahnya, dan menyebabkan kematian suaminya untuk menyembunyikan kehamilannya. Kali berikutnya Nathan disebutkan adalah setelah Daud berzinah dengan Batsyeba. Pada saat itu, Daud telah menjadikan Batsyeba istrinya dan tampaknya telah lolos dari dosanya. Namun Tuhan mengetahui hal tersebut dan memerintahkan Nathan untuk menegur Daud. Nathan menemui Daud dan dengan bijak menceritakan kepada raja sebuah dongeng tentang orang kaya dan orang miskin. Orang kaya itu dikunjungi oleh seorang musafir. Jadi dia mengambil satu-satunya milik orang miskin itu, seekor domba betina kecil yang dia sayangi sebagai hewan peliharaan, untuk dijadikan hewan peliharaan, memberi makan tamunya daripada mengambil seekor domba dari kawanannya yang banyak. Daud sangat marah mendengar cerita itu dan menyatakan bahwa orang kaya itu tidak punya belas kasihan dan pantas mati. Nathan kemudian menunjuk ke arah David dan berkata, "Kamulah orangnya." Nathan mengungkapkan bahwa dosa Daud sama seperti dosa orang kaya. Karena Daud merenggut istri Uria, Nathan kemudian bernubuat kepada Daud. Dengan kata-kata Tuhan sendiri, "Aku mengurapi kamu menjadi raja Israel, dan aku menyerahkan kamu dari tangan Saul. Dan aku menyerahkan kepadamu rumah majikanmu dan istri-istri tuanmu, dan aku memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan jika ini terlalu sedikit, saya akan menambahkan lebih banyak lagi kepada Anda. Mengapa kamu meremehkan firman Tuhan dan melakukan apa yang jahat di matanya? Kamu telah membunuh Uria, orang Het itu dengan pedang, dan kamu mengambil istrinya menjadi istrimu dan kamu membunuhnya dengan pedang orang Amon. Sebab itu sekarang pedang tidak akan pernah lepas dari rumahmu, karena kamu telah memandang rendah aku dan telah mengambil istri Uria, orang Het itu, menjadi istrimu." David mengaku kepada Nathan bahwa dia telah berdosa terhadap Tuhan, dan Nathan menghiburnya, mengatakan bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya dan bahwa nyawa David tidak akan dituntut darinya. Meskipun demikian, anak Daud dari Batsyeba harus mati. Daud, di bawah ilham Roh Kudus, menulis Mazmur 51 setelah pertemuannya dengan Nabi Nathan, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud lagi. Kali ini untuk mengatakan bahwa Tuhan mengasihi putranya, Salomo, dan mereka menyebut Salomo, Jedia, sebuah nama yang berarti, yang dikasihi Tuhan. Salomo kemudian membangun rumah Tuhan, bait suci, dan menjadi nenek moyang Tuhan Yesus Kristus di 1 Tawarikh 3 ayat 5. Setelah kematian anak Daud, istrinya Batsyeba hamil lagi, kali ini dengan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Salomo. Mengungkapkan fakta bahwa Raja Daud dan Ratu Batsyeba menamai salah satu putra mereka yang lahir di Yerusalem dengan nama Nathan, tak ayal. Nama anak tersebut merupakan cerminan apresiasi pasangan kerajaan tersebut atas kesetiaan, persahabatan, dan cinta kuat Nabi Nathan selama ini.
Latar belakang bacaan pertama kita hari ini adalah skandal seksual yang dilakukan Daud terhadap Batsyeba. Kejahatan ini berujung pada kejahatan yang lain, yakni kematian Uria, suami Batsyeba, yang dirancang oleh Daud sendiri. Sebagai penguasa tertinggi di Israel, Daud merasa aman-aman saja melakukan itu semua. Tidak ada orang yang tahu akan kejahatannya, dan kalaupun orang lain tahu, mereka pasti akan diam saja karena takut. Akan tetapi, Daud melupakan satu hal, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu tidak akan membiarkan kejahatan Daud berlalu begitu saja tanpa hukuman. Memang dia sendiri yang dahulu memilih Daud menjadi Raja Israel. Namun, itu tidak berarti Daud lalu kebal hukum dan boleh bertingkah sesuka hati. Dia sudah melakukan kejahatan besar. Tuhan, Raja Israel yang sejati, siap menghakiminya. Sesuai dengan dosa yang dilakukannya, hukuman itu sangat berat. Nabi Nathan tampil sebagai utusan Tuhan untuk menegur dan menghukum Daud. Sang Nabi menunaikan tugasnya dengan berani dan cerdik. Ia tidak langsung membongkar dosa-dosa sang raja. Di hadapan Daud, ia mengisahkan sebuah cerita tentang orang kaya yang mengambil paksa seekor anak domba betina kecil milik seorang yang miskin. Bodohnya Daud, ia mengira perumpamaan itu kisah nyata. Dikiranya Nathan melaporkan terjadinya tindak kriminal dan memintanya sebagai Raja Israel untuk memberikan penghakiman yang tegas. Rasa keadilan Daud langsung terpanggil dan ia pun menjatuhkan hukuman yang tidak kira-kira beratnya. Tanpa sadar, Daud telah menjatuhkan hukuman bagi dirinya sendiri. Menuntut orang lain berlaku adil, tetapi tidak diri sendiri. Mungkin begitulah sifat manusia pada umumnya. Nathan dengan cerdik memainkan kecenderungan buruk tersebut. Ia cepat-cepat menyambar pernyataan Daud dan berbalik menuding sang raja. Engkaulah orang itu. Dengan tudingan ini, Nathan berhasil meruntuhkan Daud. Sang raja dilanda penyesalan yang mendalam hingga akhirnya mengakui kesalahannya. Dari seorang yang arogan, ia menjelma menjadi sosok yang tidak berdaya. Penyesalan dan pertobatan Daud didengar Tuhan. Melalui Nathan, Tuhan mengampuni Daud dan membatalkan hukuman mati yang seharusnya ia jalani. Namun, hukuman-hukuman yang lain tetap harus ia tanggung. Kematian tragis putra-putra Daud, anak yang dikandung Batsyeba, Amnon, Absalom, dan Adonia dilihat sebagai pemenuhannya. Daud dan keluarganya juga akan terus dibayangi kutukan Nabi Nathan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunannya untuk selama-lamanya. Secara keseluruhan, 2 Samuel 11-12 memang merupakan refleksi cikal bakal kemunduran pemerintahan Daud. Kemunduran ini secara teologis diyakini sebagai hukuman Tuhan akibat dosa besar yang dilakukan sang raja. Inilah persiapan lengsernya Daud dari tahta kerajaan, sekaligus landasan teologis mengapa keluarga Daud tercerai berai dan saling bunuh satu sama lain. Demi kesenangan diri yang hanya sesaat, Daud harus membayar harga yang sangat mahal. Pemerintah dan para penguasa harus selalu diingatkan bahwa kekuasaan politik mereka berada di bawah Tuhan. Mereka juga harus sadar bahwa kekuasaan harus punya etika. Dalam sejarah kerajaan Israel, hal ini sering dilanggar sehingga terjadilah pertentangan antara para raja dan nabi-nabi yang bermaksud memperingatkan mereka. Power tends to corrupt. Kekuasaan cenderung disalahgunakan.
kalau hal itu terjadi, raja-raja harus ditegur agar mereka segera bertobat dan memerintah sesuai kehendak Tuhan, Raja Israel yang sejati. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami, kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karyamu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbinganmu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi renungan harian saudara rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararoani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.